Ya, lebih dari 300 warga Rohingya yang mengungsi di Bangladesh ini hidup dalam kelaparan. Sementara pemerintah Indonesia terus menyoroti tragedi kemanusiaan Rohingya, terutama pada penyaluran bantuan. Ratusan pengungsi Rohingya ini berebut bantuan di pengungsian yang berada di perbatasan Bangladesh Senin waktu setempat. Bantuan berupa makanan tersebut merupakan sumbangan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat dari seluruh dunia. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan makanan bagi para pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh karena alami kekerasan di Rakhine, Myanmar. Anak-anak dan wanita kelaparan karena tidak mendapatkan makanan. We want to ask you, the international committee like NGO, they everybody come here and help them. Because of nobody help them, they are very hungry and they are very helpless. So we request the NGO's people come here to and help them. Pemerintah Indonesia juga terus menyoroti tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar, terutama soal penyaluran bantuan. Usai Presiden Joko Widodo terima surat kepercayaan dari 9 duta besar untuk RI di Istana Merdeka Selasa pagi, Presiden sampaikan penyaluran bantuan dari Indonesia kepada warga Rohingya. Memastikan mengenai masalah bantuan kemanusiaan yang akan diberikan kepada semua orang, tanpa terkecuali, tanpa memandang latar belakang, agama, dan juga etnisiti. Dan Presiden juga menyampaikan sekali lagi mengenai concern terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Diperkirakan lebih dari 100 ribu jiwa masih terisolasi di Rakhine. Lebih dari 200 ribu jiwa telah menyeberang ke Bangladesh dan puluhan ribu lainnya masih terjebak dalam perjalanan. Warga Rohingya yang masih berada di negara bagian Rakhine sangat membutuhkan bantuan medis akibat terkena penyakit saat di pengungsian. Tim Liputan melaporkan untuk NET.